ma mas jelog misasa. Segera warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, ketemu lagi dalam obrolan budaya. Dari Gumi Lombok, Pulau Seribu Masjid, Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya Fenty Chandrasari. Dan saya Sari Wisudawati. Kami kembali menjumpai Anda dalam obrolan budaya untuk edisi hari ini. Ya, rekan Fenty, jika kita berbicara mengenai budaya dan seni yang ada di Nusa Tenggara Barat, tentu saja ada banyak sekali ya. Kalau kita urutkan satu-satu, rasanya tidak akan habis-habis tuh. Ya, untuk obrolan budaya di hari ini, kita akan berbicara seputar seni vokal. Nah, rekan Sari dan juga pemirsa RRI Net, seni merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang sangat penting artinya dalam kehidupan. Profesor Dr. Hamka mengatakan bahwa dengan ilmu, hidup akan menjadi mudah. Dengan agama, hidup akan menjadi terarah. Iya. Dan dengan seni, hidup akan menjadi indah. Iya. Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitab karangannya Ihya Ulumuddin juga mengatakan bahwa musik adalah media yang paling tepat dan juga paling cepat untuk mencapai ma'rifatullah. Hal ini karena musik memiliki ruh yang menghidupkan jiwa yang mati. Kekuatan musik ini bukan datang dari luar ke dalam, tetapi dari dalam ke yang lebih dalam lagi. Ya, sejalan dengan pendapat Imam Al-Ghazali itu, mungkin kita juga akan sependapat ya. Seni ini menghasilkan kehalusan perasaan yang bisa dijadikan sebagai sarana atau media untuk membangun akhlak, membangun etika, moral bangsa, agar bangsa kita menjadi bangsa yang berkarakter dan berjati diri. Seiring dengan perjalanan sejarah dan peradaban suku Sasak ini sudah memiliki warisan budaya dalam dunia seni. Baik itu dalam seni vokal, instrumen, bahkan seni tulis atau sastra. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu dari warisan itu, yaitu seni vokal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Mami, nah, alhamdulillah. Iya, ini ada kebetulan ada Mami Anggawe dan kawan-kawan. Beliau ini memang pakar dalam budaya dan juga seni yang ada di pemerhati budaya Sasak ya. Iya. Tapi Mami, ini siapa aja nih boleh dikenalkan? Paguyuban lah begitu. Ini namanya Pak Sukardi, beliau ini di dalang kita yang terkenal di Pulau Lombok. Terusnya Mak Min, biasa penyuling ini. Jadi begitulah kami selalu bersama-sama dengan beliau-beliau ini. Oke, kalau gitu sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, sebelum kita lanjut membahas tentang seni vokal Sasak, kita dengarkan terlebih dahulu sebagai pembuka, yaitu salah satu seni vokal Sasak yang disebut tembang. Ya, akan ditembangkan oleh Ki Dalang Sukardi, suling oleh Ama Uwin, dan dipujanggakan atau diterjemahkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Lalu Anggawe Nuraksi, yaitu Mami Anggawe. Ya, tapi kita mungkin dengarkan bersama. Iya, tapi mungkin kita sebelumnya kita persilakan duduk dulu nih rekan Fenty nih. Duduk dulu ya supaya lebih enak. Oke, silahkan. Iya. Baik. Bismillah keng sun mimiti muji ya.
Ya Allah, bismillah hambamu panjatkan dalam setiap ku memulai niat maupun pekerjaanku. Anebot namaning Allah sebut namamu ya Allah dikala ku terbangun maupun dikala ku tertidur. Tiada henti-hentinya ku berzikir untukmu ya Allah. Rahman Rahim dunia rekaka. Ya Allah, di dunia ini kau Maha Rahman. Matahari, bulan dan bintang kau terbitkan untuk kami semua, tanpa kau bedakan suku, agama maupun ras. Rahim asihin akhirat. Lain halnya kelak di akhirat, engkau adalah hakim yang maha adil. Dunia kujadikan tempatku berladang, kujadikan tempatku bercocok tanam. Baik yang kutanam, baik yang kudapatkan. Jelek yang kutanam, jelek pula yang kudapatkan. Kang pinuji datan pegang. Itulah sebabnya engkau kupuja dan kupuji tiada henti-hentinya. Among tanan lian Ratu Agung. Ku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang ku sembah melainkan Allah. Ya Allah, Ratu Salaka. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah pemilik 7 petala bumi, dan engkau pula lah pemilik 7 petala langit. Tiada daya dan upayaku kalau tidak karenamu ya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, demikian tadi sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, tembang Sasak yang tadi sudah ditembangkan oleh Pak Kardi, kemudian juga dipujanggakan oleh Mami Anggawa sendiri dan disulingkan oleh Amma Uwin. Iya, tembang ini adalah salah satu jenis seni vokal Sasak yang saat ini masih ada, sering kita dengarkan ya. Mm-hmm. Nah, kita lebih dalam lagi seputar tembang, kita akan ikuti penjelasan dari Mami Anggawa. Dari Mami Anggawa. Nah, kita ingin tahu tembang ini apa sih, Mi? Iya, terima kasih ya. Jadi tembang ini merupakan salah satu seni vokal dalam budaya Sasak gitu. Ada namanya tembang, itu pertama kali dikenal ya. Tembang ini seni vokal, kemudian ada namanya bekayat, kemudian ada namanya belaka, kemudian bekaya dan belawas. Ya, selain itu masih banyak lagi. Ya, selain yang saya sebutkan, ada lagi yang namanya becepung. Kemudian ada lagi namanya selakaran gitu. Kemudian ada lagi zikir. Ya, zikirnya pun berbeda di berbeda. Oke, kalau kita ngomong seputar tembang ini, Mi, tembang ini sudah ada di Lombok ini kapan? Sejak kapan? Jadi ada sejarahnya nggak tuh tembang ini di Lombok? Jadi menurut pitutur yang saya terima dari orang-orang tua kita, itu tembang itu sudah mulai eksis ya sekitar abad 14. Abad 14. Iya. Jadi cukup lama sudah. Jadi tembang ini dibawa oleh saudara-saudara kita dulu dari Jawa waktu zaman Bedol Desa. Jadi banyak orang-orang Jawa itu datang ke Lombok.
Mereka tertarik setelah Lombok demikian terkenalnya, begitu meletusnya Gunung Samalas dulu, tahun 1257 itu kalau nggak salah. Jadi mereka berbondong-bondong datang ke Lombok ini karena ada suatu kepercayaan di orang Jawa, ya saudara-saudara sebangsa kita di Jawa, bahwa adanya gunung itu akan membawa ke kemakmuran dalam hidup ini. Mereka yang dari Kediri itu sesampainya di sini menamakan tempat tinggalnya menjadi seperti nama tempat asalnya menjadi Kediri. Ini kalau contoh di Lombok Barat, kalau di Lombok Utara ada namanya Jenggala karena mereka datang dari Jenggala. Kalau di Lombok Timur ada namanya Wanesabe, datang dari Wonosobo. Ya, kira-kira begitulah dia. Jadi memang dia ada kaitannya, ada kaitannya antara Jawa, Bali dan Lombok itu merupakan apa satu pulau ya yang dari segi ini budaya tidak terlepaskan. Jadi di dalam kitab Bali Agung itu Lontar Bali Agung dijelaskan bahwa Pulau Jawa, Bali dan Lombok ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Iya. Satu kesatuan dalam hal budaya dan seni dalam begitu hal budaya. Jadi corak-corak budaya tidak jauh berbeda. Ada tembang di Jawa, ada tembang di Bali, ada tembang di Lombok. Cuman kelintumnya yang sedikit berbeda. Berbeda ya. Ya dan stylenya juga. Stylenya. Artinya kalau di Lombok ini tembang itu ada penembang, kemudian ada penyarup, itu ada juga penterjemahnya. Baik. Ini bedanya ya. Jadi penembang, penyarup, penterjemah. Atau pujangge yang tidak kita jumpai setahu saya di tempat-tempat lain. Oke, itu dia. Nah, kalau tembang ini Mi, ada pengelompokan-pengelompokan sendiri tidak? Ada jenis-jenisnya enggak? Memang ada. Jadi tembang di Sasak itu dibagi menjadi dua kelompok. Ada dua kelompok. Ya, itu tembang tradisional atau tembang pekulin dia disebut itu. Itu adalah tembang yang asli. Artinya bagaimana ini maksudnya? Pakemnya, ada pakemnya kita menembangkannya. Jadi di tembang tradisional atau tembang pekulin ini itu baris-barisnya sudah tertentu. Misalnya seperti tadi yang ditembangkan oleh Pak Kardi itu namanya tembang Asmarandana. Itu pasti sudah 7 barisnya. Jadi itu ada tanya. Yang 7, ada yang 4, malah ada yang 12. Dan tadi tembang Asmarandana ini adalah salah satu contoh dari tembang pekulinan tadi itu ya, tembang tradisional. Terus ada lagi namanya tembang unggahan. Tembang unggahan. Ya, tembang unggahan atau para budayawan menyebutnya tembang carangan. Artinya pengembangan dari tembang-tembang yang tradisional itu ya, itu dikembangkan. Tembang carangan ini tidak terlalu terikat dengan apa namanya dengan pakemnya itu, cuman materi lirik-liriknya itu tetap diambil dari kitab-kitab lontar kuno ya. Jadi artinya istilahnya dia kalau untuk tembang yang kedua ini adalah tembang yang sudah bisa saya katakan tembang yang dimodifikasi. Dimodifikasi begitu, ya, makanya carangan namanya itu. Berkembangnya mulai kapan? Modifikasi itu mulainya sejak ini setelah sekitar abad ke-15 dan malah puncaknya itu sampai abad ke-16. Jadi ada jarak dua abad ya, bisa dikatakan begitu ya. Beda dia. Ya, kalau boleh saya contohkan misalnya dia bilang panas jelu bumi Sasak. Ini contohnya. Aun-aun segar muncar. Nah, ini menceritakan tentang karakter orang Sasak. Orang Sasak. Nah, ini itu contoh tembang carangan. Atau menarik tembang unggahan. Nah, kalau nembang ini adakah waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu untuk menembang istilahnya itu? Ya, memang ada waktunya. Biasanya kalau di Sasak ini nembang itu diadakan mengikuti daur hidup.
Oh, mimpi daur hidup ya. Daur hidup itu misalnya ada tembang yang namanya mijil, itu tembang melahirkan. Ada ya. Seorang diberikan nama selesai, biasanya ditutup malamnya dengan tembang. Tembang, materi tembang ini berkaitan dengan doa. Bagaimana supaya anak yang dilahirkan itu menjadi anak yang soleh, anak berguna yang baik lah, bagi gitu ya, kedua orang tuanya, agama, nusa dan bangsanya. Jadi begitu deh. Kalau misalnya nanti dia sudah hamil, itu ada lagi model tembangnya itu. Saat dia menyusui itu, sehingga ada tembangnya. Ada tembangnya. Jadi ada namanya mijil, ada namanya pucung, ada namanya sinom, ada namanya semarandane, kemudian ada namanya pangkor, dendang, kumambang dan macam-macam. Ya, daur hidup ya, yang dia ikuti. Nah, kalau tujuan, sampai begini, Mbak. Ada yang namanya tembang ini, megatro. Di saat orang sekarat, kan begitu, Pak Kali. Tetapi sekarang tembang megatro ini tidak begitu populer lagi. Setelah masuknya Islam, tembang megatro itu kalau orang mau meninggal itu diganti dengan membacakan Yasin. Nah, kita sepertinya saya juga ingin mendengarkan lagi tembang-tembang berikutnya nih. Kita ingin bertanya lebih lanjut, tapi mungkin nanti ya, setelah kita menikmati syahdunya tembang kedua nih, Rekan Fenty, betul ya? Oke, baik, silahkan Bi. Ngadek teje ening bintang kakak. Apabila bintang sudah berada di pundakmu, unike lambang sejati. Itulah simbol atau lambang seorang pemimpin yang sejati. Jadi seorang pemimpin itu harus mengutamakan kepentingan umum, kepentingan orang banyak daripada mengutamakan kepentingan sendiri atau kepentingan keluarganya. Boya gampang ada amukti. Menjadi seorang pemimpin itu kelihatannya gampang, kelihatannya mudah. Duduk sembarang jalmi. Walaupun demikian, tidak sembarang orang bisa menjadi pemimpin. Kuku pepilen yang agung. Sesungguhnya seorang pemimpin itu sudah menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abuat karya Kang Rinembakat. Menjadi seorang pemimpin itu tanggung jawabnya besar, tanggung jawab yang diembannya. Rage hikang jumeneng aji.
Semua tanggung jawab itu akhirnya akan kembali kepada dirinya, akan kembali menjadi tanggung jawabnya dari dunia sampai akhirat. Allah beci katinggalan dining wong kata kaka. Sekecil apapun kesalahan seorang pemimpin akan selalu menjadi perhatian orang banyak, akan selalu menjadi perhatian rakyat yang dipimpinnya. Ya, sahabat budaya, pemirsa RRI Net, tadi kita baru saja mendengarkan tembang Srinathe. Nah, tembang Srinathe ini merupakan salah satu contoh dari tembang pekulinan, yaitu tembang yang diciptakan sesuai dengan pakem-pakemnya. Begitu, Mi, ya? Iya. Dan kita juga ingin tahu tentu saja tembang Srinathe ini isinya apa sih? Jadi, karena tadi sempat dibahas tentang pemimpin-pemimpin katanya. Apa ada kaitannya itu? Jadi tembang Srinathe ini adalah tembang kepemimpinan. Biasanya itu dilantunkan di saat orang itu kalau dulu sudah selesai didaulat menjadi seorang datu. Jadi kita di Lombok ini tidak ada raja. Kita menganut sistem kepemimpinan yang disebut sistem kedatuan. Nah, inilah bentuk-bentuk peringatan yang sepatutnya direnungkan oleh seorang calon pemimpin atau pemimpin itu, bahwa menjadi pemimpin itu tidak gampang. Iya, sehingga orang-orang tua kita dulu kalau mau ditunjuk menjadi pemimpin atau jadi datu tuh mikir berkali-kali. Ini jadi tidak semudah itu dia mau maju. Tapi apa yang kita lihat kadang-kadang sekarang ini, mereka berlomba-lomba untuk mau jadi pemimpin. Padahal dikatakan di dalam tembang tadi itu begitu beratnya orang menjadi pemimpin itu. Iya, berarti abot isinya tentang karya kan begitu. Iya. Kang Rina hamba beban berat. Itu kita di begitu beratnya beban, sehingga kalau memang kita merasa bukan bidang kita, kita tidak mampu untuk kesana, lebih baik tidak usah. Jadi di dalamnya itu ada seperti doa, tapi juga ada sebuah harapan juga, peringatan juga kepada pemimpin yang sudah didaulat itu tadi yang ya. Didaulat menjadi pemimpin. Luar biasa ya tembang luar ini ya. Jadi kalau saya melihat dari lirik-liriknya terjemahan Pak Kebujanggaan yang saya sampaikan tadi, itu namanya tembang ini norma-normanya itu tetap bisa berlaku. Bayangkan kalau itu diciptakan sekitar abad ke-14, sudah berapa abad sekarang ini, tapi norma-normanya itu tetap berlaku, tetap eksis untuk kita mengingatkan atau saling mengingatkan jika kita menjadi seorang pemimpin. Jadi ini juga adalah sebuah pelajaran juga nih untuk kita kalau nanti kita jadi pemimpin nih. Iya, itu salah satu tembang yang berisi tentang pakem-pakem untuk menjadi seorang pemimpin. Sekarang kita juga ingin bertanya, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kemarin kita pernah menyuguhkan tentang seni pepaosan. Ini kan tembang dengan mirip pepaosan ini apa hubungannya? Apa bedanya? Apa kesamaannya? Karena penyajiannya mirip nih, mirip memang. Apa jangan-jangan sama? Jadi begini, pepaosan itu adalah tempat orang nembang. Nah, ini tempat berarti kita duduk. Berada di pepaosan. Kita berada di pepaosan. Nah, penembang-penembangnya, pelakon-pelakonnya itu disebut pemaos. Kami di sini ini semua adalah pemaos. Jadi paosan itu tempat orang nembang, bisa juga ada sekarang bisa juga itu tempat orang ngayat namanya. Kalau ngayat ini tidak jauh juga bedanya dengan penembang. Kalau di tembang ada yang namanya penembang, kalau di pengayat itu ada namanya pengayat. Di kayat itu.
Ada juga dia punya pujangga kalau di Tembang itu di Kayat juga ada, tapi namanya penafsir dia sebut penafsir, itu ya? Umumnya. Okay. Lalu ada juga dia punya sarupan sama. Sama. Ya kalau boleh saya contohkan misalnya sebentar sebagaimana Kayat supaya bisa didengar sedikit aja. Oke. Okay. Kebetulan Isra Mi'raj misalnya ini. Jadi silakan Pak Kali contohkan. Nah, ini salah satu ya, contoh Kayat ya. Bekayat. Bekayat. Ya, ya. Oke, okay, silakan. Bekayat niki kan? Bekayat niki kan? Bermula ini bab yang ke-20 pada menyatakan. Cuma segitu. Nah, ini contoh okay, bekayat ya, sekedar mendengar. Jadi itulah namanya bekayat ya. Ada kesamaan-kesamaan, tidak jauh beda seperti tadi tembang Asmarandana dan sebagainya. Oke, jadi penyajiannya mirip bahkan sama begitu ya, Mi ya? Hampir-hampir sama. Iya. Iya, jadi kalau di Bekayat itu tidak ada ding dang dong, artinya rumus di akhir kalimatnya itu. Jadi begitulah kebijakan dari para penyebar-penyebar agama dulu. Berarti ya. ada seperti ujung-ujungnya sama seperti pantun-pantun begitu ya? Tidak begitu. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa inilah bentuk kearifan para penyebar agama dulu masuk Kelombok itu. Substansi daripada Islam itu dimasukkan ke dalam tembang yang disebut Bekayat. Jadi tidak datang-datang terus mengharamkan tembang, enggak begitu. Jadi masuk dia. Jadi Bekayat ini sebagai salah satu seni vokal Sasak yang dipergunakan untuk menumbuh suburkan siar agama. Oke. Jadi sekali lagi memang ada kaitannya juga dengan penyebaran agama Islam di Lombok pada awalnya begitu ya, Mi ya. Oke. Ya, itu tadi seputar tembang serinate, salah satu contoh tembang pekulinan. Nah, yang akan dinyanyikan juga nanti ditembangkan yaitu tembang Babat Lombok. Sebelum kita dengarkan, kita bahas dulu nih. Ya, tembang Babat Lombok ini salah satu contoh dari tembang unggahan ya, Mi ya. Iya, iya. Tembang yang kreasi yang munculnya 2 abad setelah tembang tradisional tadi ya, Mi ya. Oke. Dan ini juga memang cukup sering juga saya dengar. Kita juga penasaran juga mungkinnya isinya apa, tentang apa, karena bahasa Sasak yang digunakan juga seperti unggahan kreasi. Boleh tidak anak remaja zaman sekarang mengkreasikan seperti itu? Adakah pakem-pakemnya atau hanya orang-orang tertentu yang boleh mengkreasikan tembang-tembang ini? Babat boleh tadi ya? Semua kita itu. Boleh ya? Boleh ya? Kita ya untuk mengkreasikan semua itu. Malah makin banyak kreasi berarti kan budaya Sasak akan semakin kuat dia. Iya. Tapi mungkin karakter dan kita ingin tahu juga belajar belajar nembang mungkin ya. Mungkin ada persiapan-persiapan khusus kalau kita apa mau sih? Jadi penembang, menjadi penerjemah. Apa perlu kita mungkin penyuling? Ya, apa perlu kita mungkin latihan vokal dulu supaya bagus suaranya. Jadi, selain latihan vokal itu yang lebih utama itu dulu memahami bagaimana tulisan-tulisan dalam lontar itu. Oh, itu jadi berarti aksara-aksara itu harus kita corokonya itu. Kalau saya menyebutnya huruf kawi harus huruf kawi ya, harus kita pahami dulu. Oke. Okay. Artinya memang ini tidak sembarangan juga ya. Misalnya kalau ada tembang gitu yang ditulis dalam tulisan Latin langsung kita tembangkan, tidak bisa langsung begitu juga ya. Jadi harus pelajari dulu itu hono coroko yang ada di dalam lontar itu. Supaya tahu, supaya lebih menghayati. Nah, sedangkan persyaratan-persyaratan lain saya kira sama juga dengan lagu-lagu. Harus suara yang kuat, bersih, jernih, dan sebagainya itu. Ya seperti Pak Kardini lah. Mungkin ada yang lain-lain syarat yang harus di... Sesuai dengan pengalaman Pak Kardi. Pengalaman sudah Pak. Sudah berapa lama nih Pak nembang? Kalau nembang itu sekitar tahun 2000-an saya nembang. Tahun 2000-an awal ya, berarti ya, sudah hampir 20 tahun juga kalau untuk pewayangan dari tahun
93 sudah sering pentas dan kalau di wayang. Wah, kan? Berarti memang okay. Beliau ini sudah malang melintang di dunia seni dan budaya Lombok nih ya. Dan sekarang ini banyak sudah generasi-generasi khususnya untuk pepawasan yang ada di Kecamatan Armada, Lingsar kan. Terutama di desa saya di Bubun Sejati sekarang hari Selasa dan Jumat itu yang saya melatih untuk dalang bocah sama pepawasannya. Oke. Awal pertamanya belajar untuk nembang ini bagaimana sih, Mi? Kayaknya nggak gampang juga nih. Nggak gampang. Oh, ya. Berhubungan dengan awal saya nembang di pepawasan itu, saya kan dalang dulu kan. Oh, dalang. Oke, jadi awalnya dalang. Ya. Awalnya dalang. Pas terus saya waktu itu belum bisa baca anu. Saya baca. Jadi dalang, aksara. Belum bisa saya baca anu. Huruf kawi. Di Jawa itu belum bisa. Akhirnya yang namanya teman itu kan sering manas-manasin, nah ini kok dalang tidak bisa baca tekepan, gimana sih? Dia bilang gitu. Akhirnya saya belajar gitu. Oh, terus tahun 2000 ini ke sudah saya belajar untuk pepausan kan. Tapi kan alhamdulillah karena tidak jauh saya belajar, orang tua saya juga kan dulunya adalah. Jadi memang sudah ada darah seni juga kan? Begitu ya. Nah, akhirnya tidak terlalu sulit untuk mempelajari. Terus bergaul sama-sama rekan-rekan yang ada di Lombok Timur, Lombok Tengah itu yang bimbing kita. Alhamdulillah saya untuk sekarang ini sering kita pentas-pentas untuk pepawasan dalam acara-acara pernikahan, sunat, ngurisan dan lain sebagainya seperti ritual Sasak itu. Iya. Okay. Kalau begitu kita langsung saja ini ingin mendengarkan salah satu contoh tembang unggahan yang sudah melalui kreasi ya. Tapi tetap syaratnya harus bisa bahasa Kawi ya apabila kita ingin mengkreasikannya ini, buat sahabat budaya. Iya, mungkin untuk sahabat budaya di rumah juga mungkin pernah dengar. Saya juga pernah dengar ini yang versi rock ya, kalau tidak salah pernah dinyanyikan oleh salah satu band Sasak. Iya, tapi dinyanyikan dalam bentuk band ya. Dalam bentuk band. Nah, tapi kalau acara nih. Biasa, kalau acara perkawinan, biasa ini salah satu tembang yang sering sekali saya dengarkan. Nah. Jadi kalau mereka sudah kreasikan sebagai band, itu tidak lagi namanya tembang. Bukan namanya tembang. Menyebutnya lawas. Lawas. Jadi sebutannya sudah beda. Lagu jadinya. Lawas itu sudah. Lagu. Okay. Jadi kontemporer dia bisa dan juga bisa dia modern. Oke. Kalau begitu sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, langsung saja kita dengarkan tembang Babat Lombok. Menas jelog misasa alunan segara Anjang kekah gunung Ranjani senalam bang Sasak Lombok polos bender tingkah laku perangin kita lek gumi sasak anda sombong anda cekak ya, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, baru saja kita dengarkan tadi salah satu
contoh tembang unggahan, mm-hmm. yaitu tembang Babat Lombok. Syahdu ya, sekali syahdu, tadi kita dengar saya sempat ya. Menangkap arti-artinya. Sempat, tadi ya? Kan nggak diartiin tuh sama Mami Anggawo, uh-huh. tapi saya di ujungnya saya tahu tuh. Kayaknya artinya apa yang kita kerjakan bagus, itu apa? Yang akan kita dapatkan bagus. Berarti okay. ini isinya nasihat-nasihat ya. Nasihat-nasihat. Hmm. Tapi saya penasaran juga tadi karena dibuka dengan panas jelo gumi sasak. Terus kemudian lanjutnya awun-awun segare muncar. Ini kan kayaknya sesuatu yang bertolak belakang, Mi. Ataukah memang dia ada makna-makna tertentu yang tersimpan di dalam ya. Tembang Babat Lombok ini, Mi? Bisa diceritakan sedikit dulu. Iya. Jadi tembang Babat Lombok ini pada intinya bercerita tentang karakteristik orang Sasak. Karakter orang Sasak. Karakteristik orang Sasak, iya. Okay. Di Gumi Lombok yang sedikit tropis panas ini. Okay. Makanya di sana dia bilang panas jeluk Gumi Sasak. Oh iya. Jadi memang daerahnya panas. Daerah panas ya. Tetapi manusianya orang Sasak ini sifatnya itu lemah lembut. Oh, dia bagaikan awan katanya. Bagaikan awan. Awun awun segare muncar. Nah, jadi begitulah kemana angin bertiup ke sana dia ikut. Kita misalnya gubernurnya dari Madura yang namanya Ruslan Cakraningrat ikut. Datang lagi yang dari mana? Dari Surabaya misalnya ikut. Ada yang dari Jogja Gatot Suherman ikut. Enggak, dari Bima ada juga ikut. Jadi dia selalu ikut sama pemimpinnya. Dengan catatan seorang pemimpin itu harus lombok mirah sasakadi. Itu yang mereka ikuti. Lombok itu artinya jujur, mirah itu artinya permata. Jadi kejujuran bagi orang Sasak itu bagaikan permata. Jangan coba-coba tidak jujur seorang pemimpin. Nistalah dia jadinya di Bumi Sasak. Lombok Sasak Adi. Sasak itu satu-satu. Secara spiritual diyakini bahwa satu-satunya jalan untuk kita menuju ke adian. Adi itu besar jaya, negeri yang baldatun, toyibatun, warabun, gafur, gemahripah, loh jinawi, tate tentram, kerdahara, harje. Harus kita bermodalkan kejujuran. Bayangkan berapa abad itu komunitas Sasak sudah berkampanye tentang kejujuran. Baik, bisa kita tangkap artinya ya, baru dua kalimat nih. Baru dua kalimat ini padat makna ya. Luhur sekali maknanya ya. Baris ketiga. Baris ketiga dia bilang Lanjeng kekah Gunung Rinjani. Saya merinding. Jadi, nih. Mereka konsekuen. Konsekuen ya, berkaitan dengan kejujuran itu disimbolkan pendirian ini kuat seperti gunung Rinjani. Kemudian baris di bawahnya, Mi. Terus baris berikutnya dia bilang sinolambang Sasak Nelombok. Itulah simbol, lihatlah Gunung Rinjani, kau sebagai orang Sasak haruslah, artinya kuat pendirian, kuat karakter, dan kuat jati dirinya. Jangan mimble-mimble jadi orang Sasak, kira-kira itulah. Jangan plin-plan itu begitu, dari ya. Bait pertama. Itu baru bait pertama ya. Kemudian kita bait kedua. Apa dia bilang bait kedua? Polos bender tingkah laku. Iya. Jadi kalau kita menjadi orang Sasak harus polos, bener tingkah laku. Nah ini maksudnya gimana nih, Mi? Artinya di dalam bergaul itu kembali lagi ke kita polos, artinya jujur. Apa adanya, kita bersahaja, tidak boleh membuat-buat pencitraan supaya bisa dihargai, supaya menjadi orang yang mulia atau marwah, karena kemarwahan itu sesungguhnya sudah ada pada diri kita sebagai manusia. Tinggal bagaimana kita jaga itulah kira-kira. Artinya kita menjadi diri sendiri di situ menjadi diri sendiri. Tapi itu tadi kita lebih mengedepankan akhlak-akhlak yang baik, karena sesungguhnya
akhlak baik itu sudah ada. Moral, mental, okay, itu yang harus kita lebih. Kemudian di bait berikutnya, Bani Side Lek Gumi Sasak. Iya, jadi Bani Side Lek Gumi Nantang ini, Mi, ya? Sasak, enggak, bukan nantang ternyata. Artinya tidak usah ragu-ragu. Kalau Anda semua pendatang dari luar Lombok, datang saja tidak ada masalah. Yang penting Anda Lombok Mirah Sasakadi. Begitu, Mak. Jadi maksudnya. Baik. Oke, jadi memang tidak heran kalau misalnya sekarang ini sebenarnya kita juga banyak jumpai pendatang yang datang ke Lombok ya. Iya. Mau orang Jawa, mau orang Sumatera, siapapun boleh datang ke sini, yang penting silakan seperti rasa, begitu ya. Silakan rasa takut dan sebagainya. Oke, kemudian kita menuju ke baris berikutnya. Iya. Endak sombong. Iya. Anda cekak. Iya, selama Anda tidak angkuh, tidak sombong, tidak cekak, cekak. Itu pasti Anda bisa diterima. Anda harus bisa menyesuaikan diri seperti filosofi Sasak yang mengatakan desa kala patre katanya. Desa itu artinya tempat, kala itu kejadian, waktu, patre itu kejadian. Sesuaikanlah diri Anda dengan bagaimana karakternya orang Sasak. Nah, ini bait yang berikutnya bagus nih. Laun sili nenek sak kuasa. Jadi baiklah yang kita perbuat itu baik yang akan kita dapatkan dalam kehidupan ini, kan begitu. Karena kalau kita tidak begitu, nanti Tuhan akan menjatuhkan murkanya kepada seseorang atau kepada kita semua melalui makrokosmos yang dia miliki. Misalnya saja tidak jaga kebersihan lingkungan, hutan dibabat, ya akibatnya apa? Tuhan marah. Sili nenek sak kuasa. Marahlah dia nenek sak kuasa. Jadi nenek itu, sak kuasa itu adalah sebutan orang Sasak kepada Tuhan sebelum masuknya Islam. Dia menyebut Tuhan dengan sebutan nenek kaji sak kuasa. Ne artinya menunjuk pada suatu benda. Nek itu milikku, sak kuasa artinya yang maha berkuasa. Ternyata waktu Islam datang di sekitar abad ke-13 kata nenek kaji sak kuasa itu persis maknanya dengan ashadu an la ilaha illallah, dua kalimat syahadat, sepenggal dari dua kalimat syahadat itu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang Sasak sudah memiliki akidah ketuhanan satu jauh sebelum masuknya Islam. Nah, ini bait yang terakhir nih, paling senang saya dengarkan. Bagus gawe nune, bagus dait jelumudi. Jelumudi. Artinya bagus gawe nune, bagus dait jelumudi. Luar biasa artinya. Lengi gawe nune, lengi dait lemak kering sekali. Terjemahannya, sesungguhnya segala perbuatanmu akan dikembalikan kepadamu, seakan-akan engkaulah pencipta hukumanmu sendiri. Nah, itu karma pala mungkin kalau saudara-saudara kita di Badi, inilah dia hukum karma pala itu. Jadi ini kalau kita perhatikan, tadi kan sudah dijelaskan sedikit tentang babat Lombok ini, arti-artinya, maknanya, ini seperti tembang-tembang yang tadi sudah dibacakan, lalu tadi mengandung beberapa unsur. Yang pertama itu adalah himbauan, kemudian juga ada nasehat, apa istilahnya, nasehat, ajaran, begitu, dan juga peringatan. Tadi kalau saya katakan, ini bisa dikatakan peringatan untuk yang terakhir ya. Ya, kalau kita kembali lagi ke normal, tetap up to date dia itu. Iya, betul. Walaupun sudah beratus-ratus tahun, tetapi norma-normanya masih tetap berlaku. Akan selalu berlaku bagaimanapun juga, begitu ya. Betul, dan tentu saja kalau misalnya kita berharap ini bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat Lombok, begitu ya. Karena ini di dalam babat Lombok ini juga dijelaskan jati diri orang Sasak itu seperti apa, gitu ya, tadi ya. Dia siapapun yang memimpin, maka dia akan oke, begitu ya. Tapi itu selama jujur, karena kejujuran itulah yang paling penting. Sekarang kita mau melihat juga
tembang ini pada anak generasi sekarang, Mi? Nah, kalau Mami lihat sebagai pemerhati budaya, bagaimana sih kecintaan masyarakat zaman sekarang terhadap tembang ini, generasi-generasi penerusnya ini seperti apa cintanya terhadap tembang? Iya. Sama nggak nih sama kayak misalnya mereka kalau cinta pada ini? Lihat, kebetulan saya punya lembaga, lembaga konsultasi dan mediasi budaya adat Sasak. Oke. Itu melakukan diskusi, mereka-mereka anak-anak muda itu sering datang. Malah di Gerung yang dipimpin oleh saya punya ya adik lah saya sebut, lalu Harmoko sudah membuat paguyuban atau pepausan untuk nembang. Okay. Itu setiap malam Sabtu latihan. Itu di bawah apa namanya? Asuhan kami sebagai orang tua lah begitu, di lembaga konsultasi dan mediasi budaya adat Sasak. Kemudian ada lagi yang di Pelulan juga begitu, sering melakukan apa konsultasi, sering latihan-latihan yang kami fasilitasi tempat dan sebagainya. Tadi Pak Kardi juga punya binaan kan, itu di Lingsar ada juga. Bukan di Lingsar atau bukan di Gerung saja, tetapi di tempat-tempat lain sebenarnya ada. Nah, di kota juga saya lihat ada di Mapak yang dibina oleh Pak Sadarudin. Itu adalah paguyuban-paguyuban atau pepausan-pepausan tembang. Jadi perhatian dari masyarakat ini, khususnya generasi muda itu, sangat bagus. Sangat bagus. Ya. Bagaimana kita sebagai orang tua sekarang memfasilitasi mereka. Kita harapkan fasilitasi ini dari pemerintah, ya termasuk dari program RRI. Ini termasuk baik. Bagus kalau bagi saya ini. Baik. Merangsang mereka-mereka untuk bisa tampil. Okay, kan tampil di TVRI, di RRI TV. Itu tentu akan menjadi kebanggaan bagi anak-anak muda. Artinya memang masyarakat atau mungkin anak-anak muda kita yang ada di Lombok ini sebenarnya memiliki minat yang cukup kuat terhadap seni dan budaya Sasak. Iya. Hanya saja mungkin itu tadi ya, tidak terlalu tereksplor begitu iya, ya Mi ya. Iya, betul. Itu kreativitas mereka masih perlu dibimbing. Tapi kita lihat dengan adanya lawas-lawas ini, itu kan tidak lepas juga dari apa namanya dari adanya tembang dulu, terus adanya belakak namanya, itu ada namanya bekaya dan sebagainya, terus dia berproses sampai adanya lawas, lagu-lagu yang sudah beribu-ribu rekamannya itu ada malah TV apa TV lokal tapi yang selalu menayangkan lawas-lawas Sasak itu. Nah inilah bukti kemajuan, cuman sekarang perlu mereka-mereka itu dibimbing, perlu dibimbing fasilitas. Iya, ini tadi itu penjelasan Mami Anggaul. Jadi ya, memang masyarakat generasi penerus kita atau remaja-remaja di Lombok ini sebetulnya mereka memiliki ketertarikan terhadap tembang-tembang ini ya. Hanya saja memang perlu dibimbing. Iya, masih perlu dibimbing. Itu tadi pengalaman dari Mami Anggawa bagaimana melakukan pembinaan, pembimbingan. Nah, mungkin Pak Kardi juga memiliki pengalaman sendiri dalam melakukan pembinaan. Tadi katanya karena ada binaan ya, di desa tempat beliau. Ya, mungkin bisa ceritakan bagaimana minatnya di sana, bagaimana cara menumbuhkan lagi kecintaan mereka terhadap seni-seni Lombok, seni-seni khususnya ini. Tembang ini. Silakan. Ya, terima kasih. Yang informasikan ya, pengalaman dan rutin saya di Desa Bowon Sejati. Tiap hari Selasa dan Jumat nih ke ada pelatihan untuk pengrawitan, yaitu wayang. Jadi ada kan? Tiga kali seminggu ya? Perwayangan dua, itu dua ya? Ketepaan kan sekarang ini sudah saya punya wayang sendiri, punya gamelan, dan alhamdulillah minat dari adik-adik maupun remaja-remaja yang ada di Bowon Sejati antusias, sehingga untuk mungkin bulan November niki kan ada festival dalang bocah di Jakarta kan. Depan sudah ada saya bina satu perempuan. Perempuan menjadi dalang ya. Satu-satunya di NTB ini yang ada minat dalam perempuan di Bowon Sejati, dan alhamdulillah tiap hari Selasa niki selalu kita latihan. Berhubung mepet waktunya ini kan, bukan saja latihan
pedalangan di hari Jumatnya ada latihan pepawasan gitu bersama rekan-rekan yang ada di Kecamatan Narmada dari Lembuak, Dasan Tereng, dan dari Merce, Kumbung dan lain sebagainya seputaran Kecamatan Narmada juga ada juga dari Lingsar yaitu pada hari Jumat rutin. Oke, itu jadi dia pengalamannya kegiatannya ya. Kegiatannya rutin ya kalau sama Pak Kardi. Saya tertarik tadi karena 3 kali sepekan bahkan pelatihannya. Luar dan minatnya biasa. Itu luar biasa ya Pak Kardi ya. Iya. Ya. Bahkan tadi ada saya juga pernah dengar ada dalang bocah juga ya, Pak ya. Dan sekarang ini dalang yang sedang benar-benar di Bima ini perempuan itu yang menarik ya. Iya, sangat luar biasa. Nah, mungkin Mami Anggawa ada yang ingin disampaikan buat generasi-generasi muda sahabat budaya di seluruh Nusantara saat ini? Iya. Jadi kalau saya ya berpikir bahwa namanya tembang itu kalau disasak merupakan salah satu jati diri itu yang harus kita pertahankan sedemikian rupa itu. Karena apa? Kuatnya yang namanya jati diri itu akan bisa mengangkat suatu komunitas bangsa maupun negara menjadi bangsa yang bermartabat. Iya. Bangsa yang maju. Jadi, seperti kita lihat negara-negara yang kuat jati dirinya, Jepang yang jadi maju, Inggris itu, Cina itu kan mereka-mereka yang kuat mempertahankan jati diri. Secara lokalitas saja, tidak usah jauh-jauh tetangga kita Pulau Bali. Begitu kuat mereka mempertahankan jati dirinya, artinya dia lebih dikenal kadang-kadang dari Indonesia sendiri. Iya, jadi jadi kalau dulu tuh orang kalau tanya Indonesia ya udah ingetnya Bali. Ingetnya ya, Bali. Nah, begitulah. Karena apa? Karena orang-orang bangsa-bangsa ini kan ingin lebih tahu tahu lebih jauh tentang apa identitas atau jati diri itu. Baik. Karena itu kalau saya kepada generasi muda saya sarankan pelajarilah jati dirimu, kan begitu. Insya Allah dengan jati diri ini kita akan bisa menjadi terangkat harkat dan martabat. Saya contohkan aja sedikit. Contoh, saya mungkin kalau tidak lewat budaya tidak akan mungkin saya rasanya tahu negara-negara Eropa. Tetapi karena saya dikenal sebagai pemerhati budaya, ya paling tidak negara itu ngundang saya. Jadi karena budaya, akhirnya saya pernah ke universitas di Belanda, di Swiss, Belgia, Norwegia. Ya jadi begitulah pentingnya namanya jati diri. Mempertahankan jati diri itu memang penting. Nah, terima kasih buat Mami Lalu Anggawa, kemudian juga Pak Kardi juga Amak Win ya. Masih ada satu tembang lagi sahabat budaya dan pemirsa RRI Net yang akan kita dengarkan tentu saja. Ya, yang pasti hasanah budaya tembang ini memang sepatutnya harus terus kita lestarikan. Karena untuk menjadi bangsa yang besar di mata dunia, kita harus memiliki jati diri, karakter yang kuat tentu saja ya. Ya, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kita telah mengenal banyak sekali bangsa-bangsa yang semakin terkenal kuat karena mereka mempertahankan jati dirinya. Jadi, kita juga harus bisa mempertahankan jati diri karena salah satu bentuk kita mencintai negeri kita juga adalah dengan cara mencintai budaya dan seni kita sendiri. Ya, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kita tuntaskan obrolan budaya di hari ini. Saya Fenty Chandrasari. Saya Sari Wisudawati. Kami berdua pamit undur. Berjumpa lagi dalam obrolan budaya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi digitalisasi teknologi telah merubah gaya hidup masyarakat dari sekedar mendengarkan atau menonton menjadi lebih interaktif karena masyarakat diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah 10 tahun terakhir ini, media sosial bertumbuh. Itulah dengan apa yang disebut komunikasi 3.0, suatu masa yang dibutuhkan oleh zaman. Radio Republik Indonesia menghadirkan RRI Net bukan untuk menjadi televisi, tapi radio yang divisualkan. Bukan untuk bersaing, tapi hadir memenuhi apa yang publik mau. Karena Radio Republik Indonesia sedang menjalankan tanggung jawab sosial.
maka semakin banyak pendengar akan semakin banyak pula pencerahan kepada masyarakat sampai menembus jantung yang paling dalam. RRI Net dengan tagline Tonton Yang Anda Dengar. Saya M. Rohanudin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Thank you.